Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-116. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Lo Feng telah sepakat untuk bekerja sama dengan Ming Yu. Ia pun diminta untuk segera pergi ke area tengah. Namun karena pasukan Gunung Tiga Kapak masih belum muncul, jadi untuk sementara waktu, Lo Feng dan yang lainnya akan bergabung dengan kelompok Kota Bailong. Hanya saja beberapa kelompok sempat merasa kesal kepada Brolin dan pasukannya, sebab mereka melarang siapapun untuk masuk ke dalam kastil biru. Untung saja kastil biru itu memiliki penghuni yakni Tuan Wu, yang merupakan AI milik Tuan Kabu. Ia tidak melarang siapapun untuk mendapatkan harta milik tuannya. Namun mereka itu harus mengumpulkan sebuah biji alam yang merupakan biji unik dari dunia dalam dunia ini. Harta-harta yang berada di kastil itu merupakan harta kelas atas. Jadi tentu saja seluruh orang di sana pun mulai melakukan pencarian besar-besaran kepada biji alam. Lo Feng bersama dan kelompoknya akan pergi ke arah yang sudah ditandai oleh Babata, karena dia itu menemukan lokasi biji dalam jumlah yang lumayan banyak. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Tuan Wu yang merasa sangat senang karena semakin lama semakin banyak yang masuk ke dalam dunia dalam dunia. Dan begini, maka sudah jelas kalau akan terjadi pertempuran besar di antara para petualang. Tuan Wu sepertinya sudah menantikan hal ini dalam waktu yang sangat lama. Jadi dia tidak akan menyanyiakan pertunjukan yang disiapkan oleh para petualang. Dan sepertinya dia itu juga akan ikut campur. Berhubung sudah beberapa hari berlalu, Tuan Wu pun penasaran apakah sudah terjadi penyerangan di mana-mana. Ia pun mulai melakukan pemeriksaan berapa banyak yang telah menjadi korban. Nah, sepertinya pasukan yang dipimpin oleh Guse telah banyak menghabisi orang-orang dari Kota Bailong, yang mana mereka itu mencari orang-orang yang telah pergi sendirian. Di sisi lain, kelompok Kota Bailong telah memasuki area pertambangan. Mereka mulai menempati tempat itu dan juga melakukan penggalian. Sedangkan Menara Baihu menggunakan trik yang cukup licik, karena mereka hanya menunggu dan mulai melakukan pencurian. Di sini Tuan Wu agak terkejut dengan sebuah lubang yang cukup aneh. Ia pun penasaran siapa yang melakukan penggalian itu. Sepertinya ini adalah ulah Lo Feng yang menggunakan Moyan Fin dalam melakukan penggalian besar-besaran. Berkat semua itulah mereka dan mudah mengumpulkan begitu banyak biji alam. Selain Lo Feng, Agu dan juga Tinahne diminta untuk terus melakukan penggalian dan pencarian kepada biji alam yang sudah Babata tandai. Melihat biji alam dalam jumlah yang banyak itu membuat Babata menjadi sangat senang. Hong tidak mau kalah, ia pun menggunakan domainnya untuk membuka sebuah area baru. Hong pun bekerjasama dengan Lei Shan, yang mana Lei Shan akan menggunakan kekuatan petirnya untuk mengikat semua biji alam yang berada di dalam bebatuan. Dan kekuatan petirnya itu, dia pun berhasil menarik semua biji alam. Berkat kerjasama mereka inilah, tidak heran mengapa tim Lo Feng mendapatkan begitu banyak biji alam. Melihat semua itu benar-benar membuat Tuan Wu terkesan kepada tim Lo Feng. Selain itu, Denis sepertinya cukup tertarik dengan Lei Shan yang memiliki domain petir tingkat kedua. Tanpa sepengetahuannya, Tuan Wu itu mulai mendekati Lei Shan. Babata sepertinya menyadari hal ini, namun ia tidak mampu melihatnya. Tidak lama kemudian, tim Lo Feng telah selesai melakukan penggalian di tempat ini. Jadi Babata pun akan mengajak mereka ke lokasi selanjutnya, yakni pegunungan. Setidaknya membutuhkan waktu 38 jam untuk sampai ke sana. Jadi lebih baik mereka ini segera melakukan perjalanan. Tuan Wu pun muncul dan merasa sangat terhibur. Tidak lama kemudian terlihat Xiu yang melakukan pemeriksaan kepada tempat yang sebelumnya didatangi oleh Lo Feng. Pola pada dinding tempat itu membuat ia terkejut karena sepertinya ini dilakukan oleh Moyan Fin. Tumbuhan itu serta langkah dan sudah dipastikan kalau ini merupakan milik Lo Feng. Sepertinya Denny masih belum melupakan dendamnya kepada tim Lo Feng. Ia pun mulai membuka tempat-tempat mana yang telah dikuasai oleh kelompok-kelompok besar. Ia sepertinya tahu kalau tim Lo Feng mengincar area-area pinggiran. Dan kemungkinan besar saat ini mereka akan pergi ke area pegunungan. Selain itu, Xiu pun tahu kalau pasukan Menara Baihu tidak ada satupun yang pergi ke area pegunungan. Jadi dia pun akan menggunakan pasukannya sendiri. Secara menjutkan, Tuan Wu memberikan arahan kepada Xiu, yang mana di sana terdapat kelompok dari Nolan San. Ia pun ingat betul kalau Nolan San dan Lo Feng merupakan musuh bebuyutan.
Jadi dia pun akan memanfaatkan kehadiran dari tim Nolan Sun. Kita pun dibawa ke tempat Nolan Sun berada, yang mana di itu pun mendapatkan panggilan dari Si Yu. Nolan Sun pun menerima panggilannya. Si Yu pun memperkenalkan dirinya kepada leluhur Nolan Sun. Berhubung mereka ini merupakan anggota dari organisasi Menara Baihu, jadi dia itu ingin melakukan kerjasama dengannya. Nolan Sun sempat menolak karena bagaimanapun ia tidak tertarik dengan tim kecil. Sampai pada akhirnya Si Yu pun memberitahu kalau dia ingin bekerjasama dalam menghabisi Lou Feng. Hal itu tentu saja membuat Nolan Sun tertarik. Apalagi Si Yu tahu betul kalau Nolan Sun dilarang untuk memasuki dunia dalam dunia, dan itu hanya membentuk tim kecil saja. Karena saat ini dia sudah mengetahui keberadaan dari tim Lou Feng, jadi Si Yu pun mengajaknya untuk bekerjasama dalam menghabisi Lou Feng. Tentu saja Nolan Sun tertarik. Si Yu pun berpindah kepada tim Lou Feng yang terus melakukan penggalian kepada biji alam. Sedangkan di sisi lain, Si Yu bersama kelompoknya mulai melakukan pencarian kepada tim Lou Feng. Alasan mengapa Si Yu bisa tahu lokasi Lou Feng adalah karena jejak yang ditinggalkan oleh Mo Yan Fin. Babata yang sedang asik menghitung dikejutkan dengan datangnya 30 prajurit level alam semesta. Mengetahui hal itu, tanpa pikir panjang, Lou Feng bersama timnya mulai melakukan pergerakan agar bisa segera keluar dari tempat ini. Si Yu yang tahu betul di bawah mereka terdapat biji alam dalam jumlah yang banyak memutuskan untuk melakukan penggalian. Namun sepertinya mereka itu telah terlambat sebab Lou Feng dan nyalinnya sudah mengetahui keberadaan dari pasukan itu. Jadi Lou Feng meminta Babata untuk mencari rute aman agar mereka bisa melarikan diri dari tempat ini. Agu pun diminta untuk melakukan penggalian dan menggunakan tembaga hibrida. Di saat mereka terus menggali, Si Yu ini terus melakukan pemantauan. Sampai pada akhirnya tim Lou Feng keluar dan bertemu dengan kelompok Si Yu. Lou Feng agak bosan karena terus bertemu dengan Si Yu. Ia pun memilih untuk pergi saja daripada meladeninya. Namun tentu saja Si Yu dan kelompoknya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dan bantuan Babata mereka pun bisa bersembunyi dari kekuatan Si Yu. Tapi Tuan Wu kembali menunjukkan di mana tim Lou Feng berada. Lou Feng yang terus melarikan diri diminta oleh Babata untuk menghancurkan lereng gunung karena dengan begitu mereka bisa menutup jalan. Mereka pun terus melakukan perjalanan sampai pada akhirnya sampai di lereng gunung. Lou Feng pun mulai menjalankan rencana dari Babata dengan menghancurkan lereng-lereng gunung. Setelah semua itu, Lei Sen merasa mereka ini telah bebas. Namun siapa sangka kalau sehari juga ada sebuah serangan yang tertuju kepada mereka. Yang mana ternyata tim yang dimiliki oleh Nolan Sun sudah menunggu tim Lou Feng. Kini mereka benar-benar sudah terkepung. Nolan Sun yang melihat Lou Feng menjadi sangat senang. Alasan mengapa Babata tidak bisa melihat mereka karena klan Nolan Sun telah menggunakan perisai sinyal. Masalah tidak berhenti sampai di situ saja sebab dari belakang terlihat kalau Si Yu telah muncul. Bahkan dia juga membawa beberapa pasukan dari Menara Baihu. Lou Feng sungguh tidak menduga kalau kedua kelompok ini akan saling bekerja sama. Si Yu merasa sangat senang karena tak berhasil mengepung Lou Feng. Kembali ke pertemuan sebelumnya, yang mana Si Yu itu ingin meminjam pasukan Nolan Sun. Dan setelah mendapatkan izin, Si Yu pun mulai melancarkan serangan kepada tim Lou Feng. Ketika mereka sedang terdesak, saya juga sebuah serangan pun muncul untuk melindungi Lou Feng dan yang lainnya. Yang mana itu seketika saja membuat Nolan Sun terkejut, begitu juga dan semua orang yang berada di sana. Sedangkan Babata sendiri tahu betul kalau kelompok Gunung Tiga Kapak telah muncul untuk membantu Lou Feng. Kedatangan mereka ini benar-benar membalikkan keadaan, karena ada mudahnya mereka menghancurkan tim gabungan Si Yu dan juga Nolan Sun. Kita pun diperlihatkan kepada kapal yang membawa pasukan Gunung Tiga Kapak. Mereka pun penasaran siapa yang berani melakukan penyerangan kepada anggota kelompok Gunung Tiga Kapak. Si Yu dan juga Nolan Sun tentu menjadi sangat kesal karena hanya sedikit lagi mereka bisa menghabisi Lou Feng. Dan kedatangan dari tim Gunung Tiga Kapak tentu saja mereka sudah tidak bisa berbuat apapun lagi. Lou Feng dan nyalinya pun segera masuk ke dalam kapal dan juga dibawa pergi. Di dalam kapal terlihat kalau Ming Yu menghubungi pasukan Gunung Tiga Kapak. Lou Feng dan nyalinya pun berterima kasih kepada Ming Yu karena berkat bantuan yang dia kirim, mereka ini bisa selamat. Ming Yu memberitahu kalau tujuan mereka kemari adalah untuk mendapatkan bola kristal warisan.
Berhubung tim Lofeng telah bergabung dengan Gunung Tiga Kapak, jadi Ming Yu ingin mereka melakukan sesuatu. Yang mana sepertinya Ming Yu ingin Lofeng mendapatkan bola kristal warisan. Sim Hong pindah ke depan kastil biru. Sesaat kemudian, Tuan Wu pun keluar dan menyambut kehadiran dari pasukan yang telah datang kemari. Kini dia sudah membuka penukaran biji alam dan harta yang Tuan Kabu miliki. Yang datang kemari adalah Brolin. Ia ingat betul kalau kakek itu menginginkan bola kristal warisan. Jadi dia akan mendapatkan hal itu. Dan biji alam yang ia miliki sekarang, maka tentu saja Brolin dapat menukarkan kata sandi pertama untuk mendapatkan bola kristal warisan. Ia pun mulai pergi masuk ke dalam kastil biru. Dari kejauhan, Lofeng dan yang lainnya bisa tahu kalau saat ini Brolin sedang menukarkan harta. Jadi Lei Shen pun mengajak mereka untuk tidak ketinggalan. Sim Hong berpindah kepada Brolin yang baru saja masuk ke dalam kastil biru. Selain ia, ternyata Lofeng juga telah masuk di waktu yang sama. Tuan Wu yang menyaksikan hal itu sepertinya merencanakan sesuatu. Brolin yang sudah tiba meminta untuk melakukan penukaran. Namun dia segera ditolak karena saat ini Tuan Wu sedang pergi atau melakukan penukaran dengan orang lain. Yang mana tentu saja itu adalah Lofeng. Ia memberikan hormat kepada Tuan Wu yang mana sikap sopannya itu yang membuat Tuan Wu memilih Lofeng terlebih dahulu. Ia penasaran apa yang ingin Lofeng tukarkan. Beberapa saat kemudian Tuan Wu pun muncul di hadapan Brolin. Yang mana dia langsung saja memberitahu kalau dia ingin membeli kata sandi pertama dari bola kristal warisan. Namun Tuan Wu memberitahu kalau seseorang telah menukarkan sandi pertama terlebih dahulu. Padahal itu membuat Brolin kesal dan menganggap kalau saat ini Tuan Wu sedang bermain-main dengannya. Sebab beberapa detik yang lalu sandi itu masih ada. Tuan Wu hanya tertawa dan memuji keberanian dari Brolin. Kita masih berada di kastil biru dan dibawa kepada Brolin dan juga Tuan Wu. Brolin meminta untuk menukarkan kata sandi pertama dari bola kristal warisan. Namun Tuan Wu sudah memberitahu kalau harta itu telah ditukar oleh seseorang. Brolin tidak percaya dan menganggap kalau Tuan Wu sengaja mempermainkan dirinya dan menunda waktunya. Tuan Wu hanya bisa tertawa melihat gadis ini marah kepadanya. Wajar mengapa Brolin kesal, sebab kakek itu sudah percaya kepadanya untuk mendapatkan bola kristal warisan. Sekaligus berjanji akan membantunya berebut tahta warisan dari para saudaranya. Brolin berusaha untuk menenangkan dirinya sebab ia akan merebut kata sandi pertama dari bola kristal tersebut. Ia pun menghubungi Guse untuk memberitahu kalau seseorang telah menukarkan kata sandi pertama dari bola kristal warisan. Ia pun meminta untuk mengawasi pintu masuk sebab orang itu akan segera keluar. Guse paham dan mulai mengawasi pintu itu. Tidak lama kemudian seseorang pun muncul yang mana dia adalah Lofeng. Semua perhatian pun mulai tertuju kepadanya. Yang mana ini tentu saja membuat Lofeng sedikit kebingungan mengenai apa yang telah terjadi. Karena bagaimanapun semua orang kini memperhatikan dirinya. Untung saja saat ini Lofeng bersama dan pasukan Gunung Tiga Kapak. Jadi dalam perlindungan mereka tidak ada satupun orang di sana yang berani untuk menyerangnya. Hong merasa kalau Lofeng telah menukarkan banyak harta karena dia itu cukup lama berada di sana. Ia pun memintanya untuk berhati-hati karena mungkin orang-orang ini akan mengincar mereka. Guse yakin kalau Lofeng lah yang mendapatkan kata sandi pertama. Untuk sementara ini ia tidak bisa berbuat apapun karena pertempuran dilarang di Kastil Biru. Selain itu pasukan Gunung Tiga Kapak sangatlah kuat, jadi tidak mudah bagi mereka untuk bertindak. Untuk sekarang mereka harus menyusun rencana dulu dengan Tuan Putri Brolin. Sim Hong berpindah ke markas dari pasukan Gunung Tiga Kapak, yang mana Lofeng dan nyalinnya telah tiba. Walaupun berada di kelompok yang sama, namun mereka tetap membuat ruangan kedap suara untuk membahas harta yang ditukarkan oleh Lofeng. Ia pun memberitahu kalau dirinya telah menukar harta, yakni senjata kelas 5, cincin kosong, arai bilah jiwa, dan juga buah kehidupan. Ia pun mengeluarkan begitu banyak batu alam yang telah dirinya kumpulkan. Total yang Lofeng keluarkan adalah 1,11 juta biji alam. Tuan Wu sungguh tidak menduga kalau Lofeng akan mendapatkan biji alam sebanyak ini hanya dalam waktu yang singkat. Ia pun memberikan harta yang ditukar oleh Lofeng, yakni bilah jiwa es dan cincin kosong. Untuk kotak di tengah adalah buah kehidupan yang mengandung vitalitas yang sangat murni dan ajaib. Dalam alam semesta ini, buah kehidupan terkenal akan kekuatan murninya.
Di sini Lofeng menanyakan tentang kata sandi pertama dari bola kristal warisan. Ternyata seseorang sudah lebih dulu menukarkannya. Namun Tuan Wu tidak bisa memberitahu siapa yang telah membelinya. Jadi bisa dikatakan kalau bukan Lofeng yang memiliki sandi pertama. Li Sheng pun penasaran siapakah yang telah menukarkan kata sandi pertama itu. Lofeng juga tidak tahu, namun karena Ming Yu sangat menginginkan kata sandi pertama, maka mereka harus memberitahunya kalau hal itu sudah lebih dulu dibeli oleh pihak lain. Lofeng telah mengirimkan email mengenai masalah tersebut. Hong tahu betul kalau buah kehidupan Lofeng beli untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Sedangkan kedua senjata ini dibeli untuk dijual kembali. Lofeng pun membenarkan hal itu, karena harga dari kedua senjata ini sangatlah mahal di luar dunia guntur. Semakin banyak dana yang mereka miliki, maka semakin bagus juga untuk melindungi bumi. Selain itu Lofeng akan memberikan beberapa uang kepada Tinhe dan juga Agu. Dan semua itu tentu membuat mereka terkejut, karena bagaimanapun mereka hanyalah pelayan saja. Namun bagi Lofeng, mereka telah dirinya anggap sebagai rekan hidup dan mati. Ia pun meminta Babata untuk menghapus biochip di kepala mereka. Babata meminta Lofeng untuk tidak menyesal, namun Lofeng tetap kukuh pada keputusannya. Saya juga, Babata pun mulai menghapus biochip di kepala mereka. Berhubung biochip sudah dihapuskan, jadi mulai sekarang mereka tidak perlu mendengarkan perintah dari siapapun. Selain itu dirinya juga akan memberikan mereka uang sebagai dana untuk kehidupan baru. Agus sungguh tidak menyangka kalau Lofeng akan melepaskan biochip mereka. Padahal bisa saja mereka ini mengkhianatinya. Namun Lofeng yakin kalau mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Melihat mereka yang bergerak membuat Babata menjadi takut. Namun Tinhe maupun Agus tidak niatan untuk pergi meninggalkan Lofeng. Mereka akan menjadi pelayan setianya, bahkan mereka bersumpah sampai mati hanya untuk melindungi tuannya dan juga keselamatan bumi. Terlihat kalau Tinhe berusaha menahan rasa sedihnya. Lofeng meminta untuk tidak bersumpah seperti itu sebab mereka itu akan kembali dengan selamat. Xiao berpindah ke Brolin, yang mana di sana Xiu tiba dengan proyeksinya, begitu pula dengan Nolan San. Ia dengan senang hati akan membantu Brolin dalam menghabisi Lofeng, karena ada begitu dia itu bisa mengambil alih bumi. Untuk memudahkan semua urusan, Nolan San berjanji keluarganya akan selalu membantunya. Xiu juga akan memberikan bantuan, namun sayang sekali saat ini mereka telah bergabung dan Gunung Tiga Kapak. Brolin sama sekali tidak takut, karena bagaimanapun dia berasal dari keluarga kerajaan Gunung Naga Hitam. Sedangkan Lofeng itu hanyalah anggota dari Gunung Tiga Kapak. Jadi tidak mungkin bagi pemimpin Gunung Tiga Kapak untuk turun tangan hanya untuk berselisih dengan kakeknya. Xiu paham dan dia pun akan mengikuti segala perintahnya. Brolin memberitahu kalau dia baru saja membeli kata sandi kedua dari bola kristal warisan. Sedangkan untuk kata sandi pertama diyakini berada di tangan Lofeng. Maka karena itulah mereka harus menghabisinya. Dan begini mereka bertiga pun sepakat untuk saling bekerjasama dalam menghabisi Lofeng. Kembali ke markas Gunung Tiga Kapak, terlihat kalau beberapa anggota akan melakukan pergerakan. Sedangkan untuk Lofeng meminta Babata untuk melakukan pemeriksaan. Apakah ada orang-orang yang memantau mereka? Karena tidak ada, jadi Lofeng dan nyalanya pun akan melakukan pergerakan dan mematikan alat komunikasi mereka. Sebab dan begitu pergerakan mereka tidak akan diketahui. Namun siapa sangka kalau Gusa memiliki sebuah perangkat yang mampu memantau pergerakan dari Lofeng. Alat ini sudah mereka siapkan untuk melacak keberadaan darinya. Gusa meminta pasukannya untuk bersiap karena mereka akan berangkat untuk mengejar targetnya. Kembali kepada Lofeng, dalam perjalanan itu dia merasa sangat aneh karena ini benar-benar sunyi. Babata yang sedang santui pun menjadi sangat terkejut, karena secara tiba-tiba ada begitu banyak musuh yang berada di sekitar Lofeng. Setidaknya ada 1000 orang yang mengejarnya. Lofeng pun mencari kesana kemari dan ternyata orang-orang itu berada tepat di belakangnya. Lofeng dan timnya pun segera menambahkan kecepatan. Babata tahu kalau mereka ini adalah kelompok Menara Baihu, pasukan Brolin dan juga keluarga Nolan San. Ia penasaran bagaimana cara orang-orang ini mengetahui keberadaan dari mereka. Padahal alat komunikasi sudah mereka matikan. Di tengah perjalanan, Tuan Wu pun muncul, yang mana dia sadar betul kalau saat ini Tim Lofeng dalam masalah besar. Karena ada begitu banyak orang yang melakukan pengejaran. Di sini Gusta hendak menggunakan senjata laser C2, yang mana itu dapat menghabisi level alam semesta tingkat 2. Jadi Babata pun meminta mereka untuk berhati-hati.
Berkat peringatan darinya, Lofeng dan timnya pun dengan sigap menghindari setiap serangan dari laser tersebut. Lofeng dan Yelena pun terus menghindar, namun sayang sekali pergerakan mereka harus terhenti. Sebab Siyu dan pasukannya sudah menunggu di depan. Kini tim Lofeng benar-benar terdesak karena tiga tim besar telah mengepung dirinya. Babata meminta Lofeng untuk tenang karena ia akan mencari solusinya. Guse meminta untuk menyerahkan kata sandi, tapi tentu Lofeng tidak tahu apa yang dia katakan. Guse yang tidak percaya berencana untuk melakukan penyerangan. Dan saat juga serangan laser C2 pun mulai ditembakkan. Melihat ledakan itu mereka pun yakin kalau tim Lofeng sudah meninggal. Namun mereka langsung dikejutkan dan kemunculan sebuah pesawat C9. Lofeng memberitahu kalau ini adalah miliknya. Dan pesawat ini disimpan di cincin Babata. Melihat pesawat besar itu tentu membuat mereka terkejut. Ternyata yang mengendalikannya adalah Atuka. Ia berusaha untuk pergi namun Babata langsung menahannya. Lofeng dan timnya pun akan segera masuk ke dalam pesawat. Namun sayang sekali pergerakan Lofeng harus terhenti sebab dirinya lah yang menjadi target utama dari serangan laser. Melihat hal itu, Tinhana pun kembali untuk menyusul tuannya. Nah sayang sekali Tinhana harus gugur karena mengorbankan dirinya demi bisa melindungi Lofeng. Sedangkan untuk Agus sendiri harus terluka sangat parah di bagian kakinya. Melihat Tinhana yang mati di depan matanya tentu saja membuat Lofeng menjadi sangat marah. Ia yang tidak mampu mengendalikan emosinya mulai melancarkan serangan kepada Guse. Tentu inilah yang diinginkan oleh Guse. Untung saja sebelum serangan laser itu mengenai Lofeng, Hong menggunakan domainnya dan juga Moyan Fin untuk membawa Lofeng masuk ke dalam pesawat. Setelah memastikan mereka aman, Atuka segera membawa pesawat mereka untuk pergi. Itu saja Guse dan yang lainnya tidak akan membiarkan Lofeng lari. Karena jika tidak mereka akan kesulitan untuk menjelaskan semua ini kepada Brolin. Melihat apa yang terjadi membuat Tuan Wu terkejut, sebab ia tidak menduga kalau tim Lofeng akan mengembalikan keadaan. Scene kembali kepada Lofeng, yang mana saat ini kondisi dari Agu benar-benar sangat parah. Lofeng menggunakan cairan kehidupan, namun sepertinya itu sia-sia sebab Agu itu memiliki level yang tinggi. Jadi air kehidupan tidak begitu berpengaruh kepadanya. Sentak saja ini membuat mereka terkejut. Babata pun melakukan pemeriksaan dan Sari juga dia pun mulai menggunakan kristal Muya. Demi bisa membentuk kembali kaki Agu yang telah terputus. Secara perlahan-lahan, struktur dari kaki Agu pun mulai dibentuk kembali. Agu tidak hanya menahan rasa sakit, namun juga rasa sedih ketika tahu kalau Tianhe sudah gugur. Tidak hanya dia saja, namun Hong, Lei Shen, dan juga Lofeng merasakan hal yang sama. Lofeng berjanji kalau kematian dari Tianhe tidak akan sia-sia. Ia akan membalaskan dendam kematiannya itu. Di sisi lain terlihat kalau Guse bersama timnya terus melakukan pengejaran kepada tim Lofeng. Mereka tidak ada niatan untuk berhenti. Namun ketika juga Brolin dan Nolesan menghubungi mereka. Guse memberitahu apa yang telah terjadi. Namun Brolin memintanya untuk menghentikan pengejaran sebab mata-mata yang ia masukkan di kota Bailong memberikan informasi kalau kata sandi pertama ternyata berada di kota Bailong. Seketika saja Guse pun menghentikan pengejarannya. Ternyata orang terkuat dari kota Bailong telah pergi ke pintu keluar dari dunia dalam dunia. Dan sudah membawa kata sandi pertama. Ia pun memberikan titik koordinatnya kepada Guse dan yang lainnya. Supaya mereka itu melakukan pengejaran dan menghabisi orang tersebut demi bisa mendapatkan kata sandi pertama. Hanya saja Nolesan dan Siyu ingin menghabisi Lofeng. Brolin akan melakukan hal itu namun mereka harus membantunya mendapatkan kata sandi pertama dulu. Setelah urusannya selesai, maka Brolin berjanji akan mengumumkan pengepungan kepada tim Lofeng. Di sini kita dibawa ke sebuah tempat yang mana Lofeng dan Yelena mungkin bersembunyi dulu di sini. Sesaat kemudian kita diperlihatkan kepada Agu yang sepertinya kondisinya sudah membaik. Ia pun mencari keberadaan dari Lofeng dan yang lainnya, yang ternyata saat ini mereka berada tepat di bawah pesawat. Berhubung mereka berada di dunia dalam dunia, jadi Babata menjelaskan kalau tidak ada endapan mineral pada tanah ini. Selain itu, Babata yakin kalau alasan mengapa orang-orang itu tahu posisi Lofeng pasti karena mengetahui informasi tentang pemantauan di dunia ini. Untung saja tanaman di sana cukup besar, jadi bisa menyembunyikan mereka untuk sementara waktu. Tapi tentu mereka harus mencari cara lain karena tidak mungkin mereka terus bersembunyi.
Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan saat ini adalah evolusi dari Moyan Vian. Lofeng paham, jadi dia pun mulai mengeluarkan buah kehidupan yang sebelumnya dirinya tukarkan dengan Tuan Wu. Melesma itu tentu membuat mereka terkesan. Lofeng pun mulai melepaskan Moyan Vian-nya agar tanaman itu bisa menyerap buah kehidupan secepat mungkin. Baru saja menyentuh buah itu, seketika saja Moyan Vian langsung menerima kekuatan yang begitu besar. Bahkan ledakan kekuatan muncul secara mengejutkan. Terlihat kalau Moyan Vian mulai tumbuh menjadi lebih besar, bahkan ini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan Lofeng merasa kalau saat ini Moyan Vian mampu menggenggam satu planet. Hong menanyakan kondisi dari Lofeng. Dia mulai menjelaskan kalau Moyan Vian-nya telah berkembang menjadi 72 tanaman merambat dan panjang 210 km. Di saat sesenang itu, secara tiba-tiba Lofeng mendapatkan panggilan yang mana itu berasal dari Gaia, yang meminta tolong kepada mereka. Ternyata dia itu sedang dikepung oleh kelompok yang sebelumnya melakukan pengejaran kepada Lofeng. Babata segera menenangkannya karena dia tahu Lofeng pasti akan menyelamatkan Gaia. Namun dia harus ingat kalau sebelumnya mereka hampir saja meninggal. Bahkan Tinahne harus menjadi korban. Selain itu, saat ini Moyan Vian masih dalam tahap evolusi. Jadi jika Lofeng meninggalkannya, maka itu sama saja dan membahayakan kondisi mereka. Lofeng paham, namun Gaia adalah teman mereka. Jadi ia tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Lofeng meminta saran kepada Hong dan juga Lei Shen. Ya, mana sepertinya mereka itu memiliki sebuah ide. Jadi dia pun meminta Babata. Jadi ia pun meminta Babata untuk menunjukkan di mana lokasi Gaia berada. Mau tidak mau Babata akan menuruti perintah dari Lofeng. Kita pun dibawa ke sebuah tempat yang terlihat banyak sekali anggota kota Belong yang meninggal. Dan di antara semua itu terlihat Gaia yang dipenuhi oleh luka. Kuse pun tiba, yang mana dia tahu kalau organ dalam Gaia sudah hampir hancur. Jadi lebih baik dia itu menyerah saja agar bisa segera dihabisi. Kuse juga mengingatkan tentang kondisinya saat ini. Apalagi dia itu tidak akan bisa kemana-mana dengan kepungan orang sebanyak ini. Gaia sangat marah karena Kuse sudah menghabisi banyak kelompok kota Belong dan juga menghabisi temannya. Ia pun berjanji kalau Kuse akan mendapatkan balasan. Kuse hanya tertawa sebab baru ingat kalau pria yang sebelumnya dihabisi bernama Hulk. Kuse terus saja meremehkan Gaia. Dia pun mulai mempertanyakan apakah dia itu bisa membalas dendamnya kepada dirinya. Selain itu, Guse pun mengingatkan bagaimana Hulk dihabisi tepat di hadapan Gaia yang tidak bisa berbuat apapun selain melihat sahabatnya itu mati. Gaia menjadi sangat emosional dan terus saja memberikan sumpah serapahnya kepada Guse. Tapi Guse hanya menertawakan semua itu dan meminta para bawahannya untuk menghabisi Gaia. Di saat Gaia ini sedang dalam kondisi yang terdesak, sejuga Moyan Vian muncul untuk membawa Gaia pergi dari kepungan orang-orang itu. Melihat apa yang terjadi, sontak saja membuat Guse menjadi sangat marah dan meminta para bawahannya untuk melakukan pencarian dan pengejaran. Xin Peng berpindah ke tempat Lofeng, yang mana Lei Shen segera membawa Gaia yang benar-benar telah terluka sangat parah. Alasan mengapa penyelamatan itu bisa dilakukan dan cepat adalah karena mereka menggunakan Moyan Vian dan juga tembaga hibrida untuk melakukan penggalian. Namun Lofeng itu telah menggunakan salah satu dari Moyan Vian yang sedang berevolusi, yang mana tentu itu akan menimbulkan energi yang tidak merata pada proses evolusi Moyan Vian. Beruntungnya Hong memberikan bantuan dari energinya. Berkat Moyan Vian yang dimiliki itulah, Moyan Vian milik Lofeng bisa melakukan penerobosan tanpa hambatan. Tidak lama kemudian mereka pun mendengar gemuruh orang-orang yang akan datang kemari. Babata dan yang lainnya sudah tahu kalau mereka itu telah tiba. Hong dan Agu bergegas menjaga Lofeng yang sedang melakukan evolusi pada Moyan Vian. Waktu terus saja berlalu, Yama terlihat kalau kelompok Siu dan juga Guse datang dari arah yang berbeda. Sedangkan untuk Lofeng sendiri masih fokus dalam perkembangan Moyan Vian. Sampai akhirnya buah kehidupan telah berhasil diserap oleh Moyan Vian. Ini bertepatan dengan datangnya Guse. Dia yang melihat Lofeng langsung saja menjadi sangat marah. Berbeda dengan Lofeng yang tersenyum sambil mengatakan kalau ia sudah menunggu mereka. Ia pun langsung saja memperlihatkan Moyan Vian miliknya yang berada di tingkat alam semesta level 2. Melihat wujud Moyan Vian yang begitu besar, seketika saja membuat orang-orang ini menjadi ketakutan. Karena mereka sadar kalau ini adalah akhir dari hidup mereka.
Moyan Vin yang kini berukuran serta besar dan begitu mudah menyapu bersih orang-orang yang berani kepada Lo Feng. Gusa dan lainnya mencoba untuk melawan dan menggunakan meriam laser. Tapi Moyan Vin itu memiliki kulit yang sangat keras, jadi tidak akan mudah bagi mereka untuk menghancurkannya. Selain itu, Hong dan juga Li Shen tidak tinggal diam saja. Mereka menggunakan gabungan domain untuk menghentikan pergerakan dari orang-orang itu. Tidak berhenti sampai di situ saja, Agu mulai menggunakan tembaga hibrida untuk menghabisi orang-orang yang terjebak dalam domain Hong dan juga Li Shen. Di sisi lain, Gusa meminta para bawahnya untuk menyerang Lao Feng. Tapi tentu saja, Moyan Vin tidak akan membiarkan tuannya terluka. Gusa dan yang lainnya tidak menduga kalau meriam laser C2 akan begitu kesulitan untuk menembus pertahanan dari Moyan Vin. Ia sungguh tidak tahu bagaimana hal ini bisa menjadi sekuat itu. Sampai pada akhirnya, pertahanan dari Moyan Vin pun berhasil terbuka. Melihat hal itu, Xiu pun menjadi sangat bersemangat karena dia tahu Lao Feng tidak akan bisa melarikan diri. Hanya saja, ini semua adalah sebuah jebakan untuk memancing Xiu mendekati dirinya. Alhasil, Moyan Vin langsung saja menyerang Xiu dan bahkan juga menyucuk-nyucuknya. Bisa dikatakan kalau Xiu tidak hanya menjadi donat, namun juga menjadi alien geprek. Melihat apa yang terjadi, Gusa pun berusaha untuk melarikan diri. Namun tentu saja Lao Feng tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia pun terus menyiksa Gusa, bahkan juga memastikan Xiu untuk langsung meninggoy. Gusa pun kembali ditusuk-tusuk oleh Lao Feng. Ia penasaran apakah Gusa ingat dengan Tinanhe yang baru saja dia habisi. Gusa mencoba untuk melawan, namun Lao Feng segera memberikan siksaan kepadanya dan juga menghabisi Gusa dan menggunakan pedang peninggalan dari Tinanhe. Setelah mengamuk besar-besaran, pertarungan pun dimenangkan oleh kelompok Lao Feng. Selain itu, dirinya juga menjadi sangat lega sebab dendam Tinanhe sudah terbalaskan. Ia berharap kalau temannya itu bisa beristirahat dengan tenang. Sepertinya Tinanhe tidaklah sedih akan kematiannya, karena dia itu berkorban untuk tuan sekaligus temannya. Di sisi lain terlihat kalau saat ini kondisi dari Gaia benar-benar sudah sangat sekarat. Bahkan kristal Muya juga tidak begitu efektif lagi. Gaia memberitahu kalau kondisinya benar-benar sudah sangat parah. Jadi dia meminta mereka untuk tidak membuang waktu. Selain itu, Gaia juga meminta maaf kepada Lao Feng. Ia sadar kalau Brolin pasti mengincar sandi pertama dari bola kristal warisan. Maka karena itulah dia meminta Lao Feng untuk keluar lebih dulu dari kastil biru. Ini dia lakukan agar mereka mengira kalau Lao Feng lah yang menukarkan kata sandi pertama. Mendahal itu membuat mereka terkejut. Namun Lao Feng tidaklah menyalahkan Gaia, karena itu semua hanyalah masa lalu. Gaia menjadi begitu sedih akan kebaikan dari Lao Feng. Dia tahu kalau hukum kuat dan yang lemah berlaku di dalam alam semesta ini. Namun sepertinya itu tidaklah berlaku kepada Lao Feng dan yang lainnya, karena mereka itu benar-benar berbeda. Saya juga Gaia pun mengeluarkan sesuatu yang ternyata sebelumnya dia itu pergi bersama dengan orang terkuat kota Beilong. Namun dia telah dihabisi oleh pasukan Brolin. Harta yang dirinya keluarkan itu adalah kata sandi pertama. Jadi ia pun akan menyerahkan ini semua kepada Lao Feng. Sekali lagi Lao Feng harus melihat temannya mati tepat di hadapannya. Ia merasa sangatlah marah karena Gaia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Xin pun berpindah ke tempat Brolin yang tentu saja ia menjadi sangat marah karena pasukannya sudah banyak yang meninggoy. Namun mereka itu tidak mendapatkan kata sandi pertama. Ia pun menanyakan tentang keberadaan dari Lao Feng. Bawahannya segera memberitahu di manakah Lao Feng itu berada. Nalun San meminta Brolin untuk mengumumkan kalau kata sandi pertama berada di tangan Lao Feng, supaya orang-orang bisa melakukan pengejaran kepadanya. Xin lalu kembali kepada Lao Feng, yang mana Mingyu memberitahu kalau saat ini kelompok Lao Feng telah menjadi buronan dan harga yang sangat besar. Ia khawatir kalau mereka itu akan diincar habis-habisan. Namun masih ada Gunung Tiga Kapak.
Jadi dia meminta Lo Feng untuk membawa kata sandi itu ke markas aliansi Gunung Tiga Kapak dan Kota Bailong. Ming Yu memberitahu di mana lokasinya dan juga akan mengutus seseorang untuk menjemput mereka. Namun Lo Feng sadar betul kalau di sekitaran tempat itu terdapat markas Brolin. Jika dirinya menampakkan diri, maka sudah dipastikan mereka akan diburu habis-habisan. Ming Yu meminta Lo Feng untuk mengambil resiko ini. Ming Yu meminta Lo Feng untuk mengambil resiko besar ini. Sebab tanpa dia ketahui telah terjadi pertarungan yang besar. Bahkan jika Lo Feng meninggoy, orang-orang itu pasti akan tetap bersaing untuk mendapatkan kata sandi pertama. Jadi jika mereka tidak berakhir, Ming Yu menyarankan untuk mengambil resiko besar itu untuk selamat. Nah sayang sekali lagi seru-serunya episode-nya malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana terlihat kalau aliansi yang dibentuk Brolin mulai melakukan pencarian kepada kelompok Lo Feng. Lo Feng dan kelompoknya mulai melakukan perjalanan untuk sampai ke markas Gunung Tiga Kapak. Tapi perjalanan mereka tidak akan mudah. Sedangkan untuk Brolin dituntut oleh Hegerup agar mendapatkan kata sandi pertama. Karena jika tidak, dia itu tidak akan mendapatkan dukungannya lagi. Lo Feng dan yang lainnya terus saja berusaha untuk menghindar. Namun lagi dan lagi, mereka itu harus dikepung oleh pasukan musuh. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.